ya kuat ya. Okay, sambil tahan tu sambil tekan. Sambil tahan sambil tekan. Okey, dia mesti jadi macam ni. Sambil tahan, sambil tahan, sambil tekan. Inti kena masuk lagi. Ah, inti kena masuk eh. Ini kita sentiasa ada. Ah, inti kita sentiasa ada. Kadar dia tak padat. Okey. Okey, ni inti kita dah masuk dah. Dia padat kan? So kita tambah lagi lah. Ni masuk TI ni. Inti TI. Tapi kalau kering gini okey lah. Dia tak mau basah sangat. Jangan basah sangat lah. Dia lembek-lembek tak apa lembek. Lembek lagi lah. Jangan basah. Thank you.
Ah, safety machine. Ha? Amiro kan? Haa. Dia ok safe. Dia kena lipat kan tak safe? Haa. Lipat? Tak, dia dah bagi besar eh. Oh, ok. Sebab tadi kan ada kecil dia. So peringatan kena bagi dia besar ni, row dia kena besar. Sama size. Tidak dia tak ya, dia tak sama. Dia tak kena kecil. Tidak sama. Dia kena bagi besar. Ini untuk ejen tepai ke ni. Untuk ejen tepai sikit. Amir, saya rasa kena bagi ni kena ejen siap. Ya, ya. Sebab apa? Kalau dia kecil. Dia put. Kan? Kalau kalau dia tutup tu, dia jadi kecil. Dia tak jadi besar. Tak cuan kan? Kalau tak besar, dia kan jadi macam ni. Dia dah kepek. Lari lah. Ini penuh lah ni. Pada. Dia sikit. Dia sikit. Pelik kan? Dia kata dapat. 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 Tujuh empat. Tujuh empat. Tak apa-apa. Kita bagi tebal sikit. Dapat. 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 Kuangkan sikit tau. Kulit tu kena bagi keras. Ambil serai, kip serai. Function. Okay, function. Okay. Ni tadi saya ambil. Untuk ni inti. Ni hijau ni kira dia on lah. Okay. Kalau nak on teluk. Kalau nak on teluk, tutup ni. On ni. Bagi dia warna hijau ni kira dia on. Okay. Itu saya jalan lah. Okay. So inti dengan teluk? Kalau inti dengan teluk, tekan dulu. Tekan dulu. Dia lagi serentak. Dia serentak. Okey. Okey. Eh? Tekan lama sikit. Tekan lama sikit lah. Kita hijau. Dia akan berhenti lah. Okey. Bila tepung jalan, dia akan jatuh. Okey. Okey. Letak jauh-jauh lah. Jarak-jarak sikit. Jarak-jarak sikit lah. Dalam 3 inci lah. Agak-agak pula bawah dia akan berhenti. Tak. Berhenti? Tak. Dia akan jatuh lah. Itu untuk on telok lah. Kerana nak on dua-dua. Kan? Okay. Kita telok. Kira-kira. Sama. Itu cara nak on telok dengan inci lah kan?
Kalau on lah dua. Sama guna tenuk untuk ada kan berhenti lah. Tak apa. Okay, ini kira dalam panel dia lah. Okay. Ini traction untuk jalan mesin. Kena duduk kedudukan macam ni baru boleh jalan. Okay, menu balik. Ini untuk on satu-satu menunya. Contoh yang ni hijau tu apa? Hijau ni on. On. Ni. Buat kosong. Yang ni. Dia check lah. Okay. Buat satu. Oh ni. Okay. Dia supply sekarang. Y2. Okay. Y2, Y3, telok. Telok jalan. Okay. Dia check kan ni? Ya. Kalau tinggret, kalau nak check kalau tiba-tiba ada problem kat mana kan? Ya. Ini? Telok. Okay, ini untuk inti dah. Okay. Ini untuk lampu. Oh, potong? Ah, potong. Potong. Potong ada? Okay. Itu kena hijau lah. Ini lampu. Bob. Hijau. Okay. Ini laser lah. Laser. Okay. Okay, semua jalan. Elok. Kalau macam sensor kacau ke, boleh check lah. Ini yang mana? Oh. X5. Oh kan. X4. Oh ni nak trace dia rosak tak rosak? Ya. Kalau sensor tu jalan kita lah. X4. Tekan ni nampak ni. Ini jenis nak nampak. Ini tu set sensor lah. Sensor. Tadi kat mana tu sensor ni? Okay. Dekat call IOLIS. IOLIS. Okay. Ini tu menu nya lah. Okay. Ini resipi lah. Macam satu dengan resipi dua ni 20S. Haa. 20S, 30S. Satu kena set balik lah. Nanti saya guna resipi tiga. Resipi 3? Haa, 8 pieces. Satu minit. Kalau yang ni 50S dengan 58S ni 10 biji satu minit. Haa, laju ni pindah. Laju lagi. Haa, jadi tadi 3. Kalau mula-mula pakai 2 dulu ke apa? Contoh nak pilih resipi. Tekan yang ketiga ni. Pilih 2. Okey. Enter. Sebab saya akan 2 lah. Okey. Nanti kena chan main lah. Yang 4 set tu kena nanti letak tu kena punya. Jalan kosong. Jalan kosong. Ya. Tu yang ni nanti wafi pun nombor. Masuk wafi dah bang. Ha. Masuk apa? Tak apa. Tak apa. Kosong. Tak. Nanti wafi ni tukar nombor masuk wafi lah. Itu je. Itu saja. Yeah. Statik tu? Oh tadi. Mesin alarm tu? Ada. Yang ni kalau jadi emergency kat mana-mana. Oh. Dekat detail lah kat mana. Itu je lah. Oh boleh. Oh ok. Set. Ok. Ok. Resipi detail. Ok. Operation mode. Counter. Ok. Tadi ni 3 pieces ni lah. 3 pieces ni bila jalan. Dekat detail lah. 3 pieces ni dah okey lah. Dia memang gitu. Dia awal tu bagi penuh lah. Kalau tak penuh, berat dah bang. Tak tak ni minta buat kan? Dia akan ni lah. Bila habis tu dia akan detect darat sensornya lah. Dia akan berhenti lah. Dia tak keluar. Dia tak akan kotor yang lain. Ni lah. Kontrol inti lah. Itu kontrol inti. Kontrol inti. Pusing tak pusing kan? Pusing tak pusing. Ni on off dia lah. Ya. Ni button on tekan lama. Button off pun tekan lama. Ya. Ni off lah. Dia ada speed controller. Tapi tak payah laju sangat lah. Cukup tak? Ini pada. Okay, lagi. Kompresor angin. Macam besar lah. Ini dia. Sini lah dia.
10. Okey, ingat tarik naik atas lah. Jangan kuat sangat. Jangan kuat sangat. Dia pang. Cuci inti. Ha. Inti saya kira aja. Senang kan? Ha. Dia buka ni. Buka ni. Okay, buka ni. Buka ni. Ni boleh buka ni. Buka lah. Tak susah lah. Tak susah. Wah, boleh ganti lah. Boleh ganti lah. Boleh ganti lah. Ya. Baik. Bila buka tu, part-part tu jangan pergi hilang. Ha. Dia ada dalam ni sensitif sikit. Ha. Dalam ni. Lagi dia tunjuk eh. Okay kan? Ha. So dia punya part screw tu semua dia ada kan? Spare part ya, sepanah dia. Macam lagi. Tak kutip ni lah. Tadi ni tendok ni pun kalau kita tekan on hijau tu kalau nak bagi dia 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 on hijau tu apa. So tadi ni tempat nak apa ni? Sini untuk nak go pula ah. Okay. Ni kalau ada apa-apa emergency pun ada kat sini. Tenang. Ya. Ini sampai nipis lah. Mana oh. Sampai nipis. Tak apa nanti saya suruh Tira buat ni. Tiga. Bila kunci dia nak. Kunci lagi tebal. Bila tenggak dia tutup kan. Buat stiker dah. Ha. Semua apa baik? Tak ada ni. Ada sebelah tak saya main tengok. Okey ni mesin karipap.